Artis Olla Ramlan mengaku rumah tangganya dengan sang suami yaitu Alvar Hutapea saat ini sedang tidak baik-baik saja. Olla saat ditemui di Plaza Senayan Jakarta mengatakan dalam rumah tangga selalu ada kondisi naik turun. Menurutnya saat ini dia dan suami sedang melakukan introspeksi diri. Saat ditanya awak media soal kabar pisah rumah, Olla tidak mau menjawab hal tersebut. Perempuan yang kelahiran Banjarmasin 42 tahun silam itu tidak mau berspekulasi terkait rumah tangganya tersebut. Namun dia mengaku menerima apapun terkait nasib rumah tangganya. Saya ya baik-baik aja, alhamdulillah, doain aja semuanya baik-baik selayaknya suami istri. Ya pasti ada up and down, ada turun naik. Ya sekarang kita jalanin aja ke depan. Sekarang lagi di fase turun naik. Katanya ada masing-masing introspeksi diri kan ini seperti apa? Ya. Ya kita masing-masing dalam kondisi introspeksi diri masing-masing. Kita lihat aja ke depannya. Kalau memang ingin masih bersama-sama ya kita sama-sama. Kalau saatnya kita memang udah waktunya berpisah ya kita. Kami masih satu ini. Rumah kala ya? Kenapa? Masih satu rumah. Aku no comment. Kenapa? No comment aja. Tapi yang